Kunjungan media ini diterima langsung oleh Direktur Pemberitaan JTV Abdul Rohim dan Kepala Produksi Ari Cahyono. Dalam kunjungan tersebut, UB Medcom dan RTVO Timor Leste ingin belajar dan menggali lebih dalam sistem broadcasting yang ada di JTV. Sehingga nantinya bisa berkembang menjalin kerjasama antara JTV dan RTVO maupun UB Medcom. Baik berupa pertukaran program, sharing program, hingga pelatihan jurnalistik. Oke, jadi biar teman-teman ini kan kebetulan mereka juga sebagai praktisi atau apa ya pekerja di media, di TV di kampus mereka. Jadi mereka biar tahu nih sebenarnya seperti apa sih televisi yang levelnya sudah seperti UJTV untuk pembuatan programnya, kemudian tahapan-tahapannya seperti apa, kemudian suasana ke dunia kerjanya seperti apa. Jadi nanti setelah mereka kembali ke Timor Leste bisa mereka kembangkan atau bahkan diterapkan di media mereka. Kalau nanti kita lihat progres kedepannya seperti apa, kalau untuk dari kami BTV dan RTVO sendiri itu memang ada akan kerjasama berikutnya, tapi mudah-mudahan kami juga bisa kerjasama inisiasi dengan beberapa media lain seperti JTV juga. Sementara itu pihak RTVO mengatakan hasil kunjungan ke JTV ini nantinya akan ditindaklanjuti dan diharapkan bisa diaplikasikan di Timor Leste. Agar RTVO bisa menyuguhkan sajian tayangan yang sesuai dengan keinginan dan selera masyarakat Timor Leste. Kami pertama kali di latihan di UB TV mulai dari tanggal 22 sampai yang kemarin itu sudah selesai. Sekarang kami datang ke JTV untuk mengobservasi teknik-teknik yang tayangkan kepada masyarakat tentang program publisidadi gitu. Kami mau observasi apa teknik-teknik itu, kami mau balik ke Timor Leste, kami mau coba bikin sesuai apa yang masyarakat mau di sana. Dalam kunjungan ini, UB Medcom dan RTVO Timor Leste juga berkesempatan melihat langsung proses produksi tayangan berita di Pojok Arena dan Jatim Awan. Atiko Hasan, Agatha Lazura, JTV.